Di kesempatan ini pula, saya Gali Ginanjar mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Fairuz, mamanya Fairuz, dan kakak-kakaknya Ibu Fairuz serta keluarga Ibu Fairuz dimanapun berada. Atas keteledoran saya, kehilapan saya, kekeliruan saya hingga mengakibatkan ketidaknyamanan Ibu Fairuz dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dimanapun Ibu Fairuz berada. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf kepada saya. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan dan kekeliruan. Semua ini sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur dan saya ikhlas menjalani semua ini. Saya tahu bahwa ini adalah sebuah ujian dari Allah kepada saya agar kedepannya saya dapat membenahi diri saya lebih baik daripada yang terbaik. Saat ini saya sangat bahagia diberikan kekuatan oleh Allah sehingga saya...